original Helena. The real Helena. Rumpunnya 4 Queen of Siam. Tapi dengan performa warna yang golden, tulang yang merah. Nah, itu terah terbaik. Ini size-nya gede-gede semua. Rumpun 3. Ini gede parah. Gede parah. Juara deh. Ini ulan dari orange tapi yang bermutasi. Yang mutasi jadi full. Coraknya hilang lebih iya. Ke warna golden dan udah. Padahal dapatnya yang mutasi. Size gede, lihat belakangnya mewah. Jadi si otaknya ada di tengahnya tuh tulangnya ngeping parah. Warnanya itu bagus, DM. Sudah mutasi. Denpasar Moon. Warnanya bagus. Warnanya bagus. Untuk susunan daunnya juga rapi. Ini perfecto karena udah perfect. Jadi banget daunnya. Wah, itu mau udah stabil. Warnanya bagus, rinjani. Tetap menjadi idola. Iya, tetap menjadi Vesna Konon original. Rumpun 2. Pendek banget ya itu, Jumbo. Bukan, performnya juga joss. Original. Ambil. Udah pakai pot 25. Lihat warnanya, Masya Allah, Bahena. Dapat bulan dari segede gini. Bawa anak 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita kali ini lagi ada di tempatnya Bang Alpin. Enggak buat liputan aglo, buat makan. Makan. Ntar abis itu. Teman-teman, kali ini Bang Alpin sudah kembali. Merilis tempat. Sesuai janjinya bulan depan. Bulan depan, ya alhamdulillah teh semuanya lancar. Jadi kalau teman-teman mau main ke sini, mau beli aglo sambil makan, datangnya bisa. Sore. Iya, sore datangnya tapi. Bungkus puasa ya. Tempatnya enak teh, bisa buat ngopi, buat kumpul, buat ya kumpul buat keluarga enak lah. Sambil lihat aglo. Fokusnya di sini. Fokusnya jadi kebagi teh ke sini. Oh iya. Capek. Tapi tetap. Kebagi ini pohonnya seger-seger banget. Tetap kita rawatin. Kalau lihat aglo seger-seger, topper pop udah di Alpin Rasmur Seri. Udah pasti, jangan yang lain-lain. Tapi kabar bagaimana? Alhamdulillah saya baik teh. Oh baik. Teh gimana? Oh baik dong. Kemarin liputan jauh banget kayaknya. Wah, emang kudu begitu. Untuk promo kali ini mau dikasih pokoknya apa? Kita promo di tanaman aja teh. Promo harga asik. Pokoknya harganya asik dah. Dapat harga asik dan itu tanamannya kan rawatan. Dilihat dari susunannya kita nggak ada yang rapet ya. Jadi semuanya kepantau. Asik. Jadi ada space-nya kalau saya itu. Jadi semuanya kelihatan. Berbaris. Jadi itu nggak pot nempel pot gini teh. Memang bagusnya ada sekatan satu pot, jadi tanaman sehat semuanya. Seperti itu ya, itu tips and trik. Sunda tuh ya. Jadi teman-teman sekali lagi aku jelasin buat teman-teman yang baru nonton video aku. Jadi kita tuh mengenalkan jenis-jenis aglonema, dan jadi teman-teman kalau suka dengan aglonema yang ada di sini tinggal screenshot aja tanamannya, teman-teman suka lalu kirim ke nomor yang aku sematkan di atas sini. Jangan lupa teh. Kita Tangerang bakal ada hajatan besar, yaitu di kontes nasional keempat. Nasional besti. Iya, tanggal 6, 7, dan 8. Jangan lupa teman-teman hadiri di teras kota. Untuk kontesnya sendiri di tanggal 8? Di tanggal 8. Tapi teman-teman datang tanggal 6. 8 September. Iya, nanti datang ke tanggal 8 Agustus. 8 ini lagi ya. 8 September teman-teman, jangan lupa dicatat tanggalnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ketemu Bang Alpin, kita ke sana. Mudah-mudahan dikasih sehat ya. Kita kumpul bareng, amin. Kita mulai dari mana? Mulai, ini dari Starla teh. Ini baru udah nggak ada nih teh. Iya. Maksudnya udah jarang tapi gitu. Punya warna pun dengan perfect warna ya. Warna bagus nih, rimbun ya. Daunnya banyak banget tuh. Gede-gede banget. Berapa ini? 285 aja. 285 aja. Sekarang sudah terjangkau ya. Sudah terjangkau. Wow, padahal tuh jarang. Dan ini kualitas nomor 1 ya. Maksudnya nomor bagus. Wahid. Nomor wahid. Oke, lanjut. Lalu, kita punya emerald. Iya, emeraldnya bikin salto. Ini emerald viral. Viral. Karena dia punya susunan daun yang lagi cakep-cakep banget emeraldnya. Bule banget tuh. Katanya orang Marima kalau bilang bule, londo. Londo emang ya? Saya baru dengar. Ilah. Jarang keluar saya. Dia harus pohon dulu. Lah bagaimana kita ngomong. Nih ya, yang emerald bule. Viral tuh, emerald bule. Berapa? Nih, ini 90 ribu aja deh. Murce. Ini bagus. Kan promo tuh. Oh iya bener. Udah pot yogap lagi. Sudah include yogap. Udah include yogap. Bagus, size gede. Size-nya gede, tinggal pajang aja. 90 ribuan aja. Warna mutasi ya deh.
cepek kembali 10.000. Masih lumayan buat ongkir. Buat ongkir jabatan iya, lempeng. Lempeng banget. Tuh. Tadi dia bingung. Teh, ini suksom kita namain suksom apa ya? Iya. Montok aja. Ini suksom memang montok, cakep, demplon, bahenol. Demplon mana? Gimana? Lo kasih nama dia demplon, oh, demplon, Bang. Ini juga sama merek yang demplon. Ini stang pendek, teh, daunnya juga tebel. Terus dari susunan daunnya pun rapi. Susunan daunnya rapi. Kecil, ya, ini stang pendek, daunnya tebel banget nih. Berapa? Tuh, ini 95 aja. 95 ribuan aja. Masih ada kembalinya. Gede. Gede, ini, Pak. Warnanya cakep. Udah gitu tuh, sangat pendek-pendek banget tuh. Sehat pendek, banget ya. Daunnya tebel banget, tuh. Lain dah. 95 ribuan. Wajib di koleksi deh. Ini gede, bukannya gede, kecil-kecil di atas satu jengkal. Udah rawatan lama. Oke, ini untuk stoknya. Lalu stok. Kesini ada, ya, dia kesel sate. Ada Golden Love. Golden Love. Golden Love nih yang cakep banget ya, gede-gede warnanya banget. Bagus, warnanya bagus, karena bergradasi. Size gede. Size gede. Berapa? Di 250 ribu. 250 ribuan aja. Buat Golden Love. Golden Love tingginya seperti gede, ini. Gede, daunnya juga roset. Ya, indukan ini. Ya. Sebenarnya tinggal neck pot doang ini, Teh. Tinggal ini neck pot doang. Apa namanya? Udah ada bunga-bunga kehidupan. Udah dinungguin di tunas doang. 250 ribu aja. Golden Love. Stoknya sedikit ya? Iya, stoknya sedikit. Ada 5 aja. Kalau Bang Alvin gitu, walaupun stok banyak, kalau performnya kurang nggak bakal mau. Karena kita nggak mau ngecewain pelanggan, Teh. Betul. Yang penting sampai sana tanaman sehat, kita juga senang. Ya. Kemana nih? Ke samping boleh, ke belakang boleh, mana? Samping dulu. Mana kameramen? Samping dulu. Oke, lanjut lagi, Teh. Banyak banget ini rumpunya 3. Oh, rumpunya 3. Wah, ini super red asri. Oh iya bener, warnanya bukan sembarang asri. Pisang. Udah gitu melenduk gitu, Teh. Melenduk banget itu. Oh. Ih, daun barunya nih itu. Jadi melengkung gitu. Melengkung. Ini size-nya gede-gede semua. Gede-gede semua. Rumpun 3 rumpun dan warnanya 3. Super red. Warna super red. Itu harga jadi aja, Teh, 4,7. Harga jadi. Harga jadi pokoknya. 4.700.000. Saya asri super red. Super red. Rumpun 3. Soalnya saya up di WA itu 5 jutaan lebih. Ini wow. Spesial YouTube saya tahan di 4,7. Dah, bahkan harga jadi. Lumayan 300.000 tuh. Iyalah, tuh. Gede-gede ya? Gede-gede. Okay. Lanjut lagi kita punya ini yang menyala. Barang gurih nih. Barang gurih. Sayang barang gurih semua ini. Meja panas. Oh, meja panas. Karena tengah-tengah teh matahari. Isinya boromosan. 2, 3, 4. Iya. Ada Helena. Helena. Wow. Itu the yang real. Original Helena. The real, the real Helena. Rumpunnya 4, warnanya menimun. Warnanya bagus. Ya, kabina-bina. Harganya berapa? Harga di 4.500. 4.500.000. Tuh. Jadi nggak sampai 1,5. Harga jadi. Ini, ya bener, nggak sampai 1,5. Karena biasanya 1,5-an untuk si per pohonnya. Iya, ini kalau dipisah sih 1,5-an itu. Ya, ini gede-gede soalnya. Gede-gede banget. Helena. Rumput 4. Nah, kalau buat indukan nyari terahnya yang kayak gini, Teh. Bener. Jadi anak-anaknya pun bagus. Jadi prospeknya udah pasti cakep. Keturunannya bagus semua. Lah ini ada Ulan Dari. Lah ini. Ulan Dari Orange Mutasi. Okay. Cuma dia punya warna. Nanti kita ada yang originalnya. Jadi ini Ulan Dari Orange tapi yang bermutasi. Yang mutasi jadi full. Coraknya hilang, lebih ke warna yang golden dan udah enggak ada hijaunya itu. Harga berapa? Itu 2,3 aja. 2.300.000 aja. Harga ini jadi. Gede dan warnanya sudah perfect. Warnanya bagus. Jarang banget dapat yang begini. Jarang, paling banyak juga yang begini, Teh. Nih, maaf ya saya tunjukin ya. Iya, benar. Nah, yang banyak tuh kayak gini. Kalau di Orange yang realnya yang Ulan Dari. Iya, Ulan Dari. Ulan Dari Orange yang orisinilnya kayak gini. Gitu. Ya. Ini gede. Itu gede, berapa? Roset 1,4. 1.400.000 aja. Gede tuh, banget, Ulan roset banget Orange. Tuh. Ayo pecinta Ulan Dari tuh kumpulin. Ini udah disebut tadi harganya. Udah ya? Kan tadi. Berapa sih lupa ya? 2,4 ya? Oh, 2,4. 2,4. Nego lah itu. Nih juga nih Konon. Menyala nih Konon Ori. Konon Ori merah, Kresna Konon original. Rumpun 2. Stangnya pendek banget. Pendek banget ya itu. Tapi daunnya lebar-lebar. Tuh warnanya yang mahal itu, Teh. Iya, warnanya warna agak lain. Berapa nih? Itu di 4,5. 4.500.000 yang warnanya agak lain. Warnanya agak lain. Ini lihat belakangnya menor. Tuh, parah. Menor banget. Serata cakep. Ini buat stangnya juga pendek. Okay, buat indukan. Tunasnya banyak pasti tuh. Boleh, tuh. Pendek kan stangnya jadi siap panjang. Pokoknya cakep dah. Wajib koleksi itu, nih, Pak. Enaknya nggak takut tengleng. Iya, kalau siang tuh nggak rebah bahasanya. Ini Denpasar Moon rumpunnya 2, 3, 4, 5, 6. Cepet amat gitu. Karena udah lama di sini. Ini lihat, DM. Warnanya pink
Kiss. Wah, itu DM istimewa itu teh. Istimewa ya. Dia punya otot tuh. Itu Kolpri. Makasih, Kelata. Nah, biar mukanya gede kelihatan banget. Ya. Jadi si ototnya ada di tengahnya tuh tulangnya ngeping parah. Warnanya itu DM bagus, sudah mutasi. Denpasar Moon. Kan barang jarang juga. Rumpun 6 teh. Rumpun 6. Berapa harganya? 4,7 aja. 4.700.000-an aja. Udah harga jadi. 6, ya. Harga jadi. Banyak ya. Yuh, mewah banget. Kalau udah dipetan nanti harganya berbeda. Berbeda, ya mungkin 2-3 hari lagi kalau belum keluar juga saya petelin lah. Emang ada waktunya? Madang loh, waktunya ada pagi cuman. Tadi katanya keren, kesempat. Nih teh, gagah banget nih, Goliat. Itu baru Goliat. Performnya bagus, daunnya lebar. Gue juga lihat. Iya, gue lihat. Gue lihat. Warnanya bagus. Warnanya ya. Bagus. Untuk susunan daunnya juga rapi banget. Berapa? Itu di 1,4 aja teh. 1.400.000 untuk Goliat. Tinggal naik pot doang sebenarnya itu. Yeah, cuman itu. Sih, tuh udah kuat pokoknya. Ini udah akar sama full. Metang tuh udah banyak kan akar. Banyak kan akar. Waktunya belum ada ini. Tapi kalau ada yang request tuker pot ganti media, saya gantiin. Di rumah aja. Jangan biar enggak berat sama ongkir. Udah paling benar itu. Kalau mau tinggal panjang. Iya. Nah, wow. Ini dia nih. Ini kos lagi banyak diburu. Wah, cari di mana gitu. Queen of Siam. Queen of Siam. Tapi dengan performa warna yang golden, tulang yang merah. Nah, itu terah terbaik. Mepah ya, apalagi dengan sel-sel gede, daunnya lebar banget itu, kayak moonlight daunnya. Lebar banget. Terah terbaik. Itu harga demen ya, 1,3 teh. Harga demen ya, tadi 1,3. 1.300.000. Kalau udah gede dan perform begini. Ya, saya misalkan laku segitu juga teh belum tentu nemu lagi. Benar. Nemu lagi juga paling hejo. Hejo. Karena banyak kan yang kita ketemu iya. Hijau dan ya. Dan ini enggak pernah dipotong ya, maksudnya masih original. Masih original. Masih original. Ya. Saya enggak potong-potong. Lalu ada performa sayang juga. Banana sweet. Sweet banana. Rumpun 3. Oh, anaknya 2. Anaknya 2, emaknya 1, gede banget tuh. Nah, seperti jumbo. Ini harga berapa? 700.000 aja teh. 700.000-an aja. Ini bulenya udah dapet. Gede banget. Tinggal memutasiin aja. Anaknya 2. Anaknya 2. Ya. Banana sweet. Banana sweet harga jadi aja. Harga jadi aja. Iya. Lalu kita punya nih sexy bag yang udah seksi sekali. Pink. Warnanya pink. Bukan hijau ya itu ya, udah mutasi. Masya Allah bagus banget. Berapa? Yang kayak gini wajib koleksi teh di 7,5 aja. 750.000. Ini harganya masih harga masih kena yang original. Padahal dapatnya yang mutasi. Mutasi. Size gede lihat belakangnya mewah. Depan belakang. Jadi saya juga nggak main-main in harga teh. Biasanya 7,5 tuh di harga yang iya yang standar. Mas standar masih hijau lah. Ini cuma satu loh. Ada kakaknya nanti. Oh, ada kakaknya yang gedenya lagi ada. Ini udah sini-sini aja ya. Boleh. Sini aja ya. Nah, ini Hugus nih. Jangan dikasih kendor. Yes. Ada Hugus. Hugus. Untuk si susulan daun. Nah, ini Hugus istimewa teh karena setengah super pendek. Tuh, biasa kan Hugus setengah pada panjang ya. Roset ya. Ini mah roset pendek banget gitu, udah kayak asli. Juga merah. Seratnya merah. Nyata. Menyala pokoknya. Menyala bangku. Heeh, 400.000-an aja. 400.000-an aja. Tuh akarnya tuh sampai bawah tuh. Akar sampai bawah-bawah tuh tembus. Kalau akar sampai atas bagaimana sih? Iya. Tapi ini tembus banget. Iya, akarnya tembus. Tuh ya. Tuh gede-gede harganya banget. Harganya di 400.000 aja. Hugus gede. Gede banget tuh. Oke, gede ya. Udah bunyi jumbo. Lagi. Lah, karakrek-karakrek teh udah suruh pindah ke kandang ini. Nah, ini beda nih. Kenapa beda? Anaknya dua. Hugus tuh kan jarang beranak ya. Jarang beranak. Dan gitu pendek-pendek itu pada beranak. Anaknya ini kan dua. Ini beruntung nih. Nungguin anaknya Hugus tuh anaknya loh. Dua. Dan itu istimewa lah tampilannya bagus. Roset lagi juga. Size-nya juga gede, montok harga berapa? 4,5 aja teh, tambahin 50. Oh, anaknya dua. Cuma 50.000. Iya. Ini sih oke. Oke lah, ini mah bagus banget. Banget. Ada bunyi ya? Itu krakrek-krakrek ya. Kocel. Ini Pamela. Pamela. Gede. Pamela kita stok ada 3 aja ya. Harganya tuh, gede banget di 200.000-an aja. Di 200.000-an Pamela aja. Pamela induk. Tapi Pamela. Iya, Pamelanya gede. Induk gede banget. Montok warnanya pinkish. Tuh, pinkish ya. Nah, lalu ada Lanjut kita punya Moonlight size S. Bagaimana ada S lebih dari 1 jengkal? Kalau di saya itu lain. Oh, yeah. Moonlight kayak gini saya sekarang ada yang M, ada yang L. Waduh. Tuh. Ini banyak ya. 3 rak saya Moonlight ayo. Asik.
lagi gede-gede. Lagi gacor nih Moonlight nih. Teman-teman, karena aglo favorit saya ya ini teh. Sama. Moonlight. Teman-teman, aglo favorit saya. Biasanya saya dapat untuk ukuran S di satu kepala. Ya. Ini mah masih S segini. Iya. Tuh mau pilih yang mana tuh, depan, belakang tuh, maju gede mundur, semua. Cantik. Mangkok-mangkok. Mangkok-mangkok lokal. Okay. Klimis-klimis. Klimis. Berapa ya? Di 375 aja teh. 375 ribuan aja. Ini sebenarnya size-nya besar ya. Size-nya gede. Lebih besar lagi jadi ukurannya S. Daunnya muter tuh. Gede banget tuh. Ini sama harganya? Sama semuanya ini serak sebaris ini, sama. Sini. Hah, sini. Oh iya, sama itu mah. Ya ini kepada banyak tuh. Karena di saya kenapa teh pot kecil-kecil daripada beranak, karena kuncinya di situ pakai pot kecil. Akarnya gumpal baru dia ngeluarin tunas. Nah, ilmunya begitu katanya. Selama potnya gede, akar belum penuh, dia bakal ngakarin terus. Oh. Belum nungguin tunas. Iya, okay. Kayak gitu. Lanjut leh ke belakang lagi. Kata suhu nih, Nun. Suhu. Ini mana Moonlight apa? Nih, Moonlight M. Moonlight ukuran M. M-nya begini gede banget. Nih, M. Ini M yang kita temuin biasa jumbo atau enggak sih, teman-teman? Ini pucuk barunya nembak banget. Nembak gede. Belum buka sempurna udah nyusul lagi pucuknya baru. Berarti ini pohonnya sehat banget. Sehat dong. Harganya berapa? Harga 5,5 aja. 550 ribuan aja. Ini udah naik. Gede ya. Gede tapi banget. Kalau di sini katanya yang M karena emang sasnya montok-montok semua. Ini bukan cuma gede deh, tapi susunan daunnya roset, berapi tuh. Mangkuk, jadi kita ngeliat aglo tuh dari rosetnya. Dari bagus daunnya tuh. 5,5 aja. Dong. Harganya ya, harga ngikut lah. Kalau kualitas sudah bagus. Kalau enggak ngikut gimana bayarnya ya? Iya. Lalu untuk stoknya berkala ya. Stoknya banyak. Lalu Rinjani. Paling sedikit anak 7. Langsung di-tag sama paling dia. Paling siapa? Soalnya banyak banget. Oh, 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pokoknya saya ngitung paling sedikit anak 7 aja. Ini 8 ya, pegang. Ini juga 8 kayaknya nih. 7 apa nih? Ini tunas-tunas baru tuh, baru pada muncul lagi. Ya, ini aset banget. Ini gede-gede banget tuh. Induk 1 anaknya yang aku pegang 8. Dan kita tandang api minimal yang paling anak 7. Karena paling sedikit 7. Kalau yang agak sedikit berarti udah pada gede. Udah pada gede. Udah gede. Ini kan lagi agak masih ada yang cali. Iya, ada daun 1, daun 2, daun 1 plus tuh. Berapa ini? Berapa teh harga jadi teh? Ya Allah, kurang lebih 800 dah harga jadi. 800 ribu. Harga jadi kata harga ini jadi. Rinjani jumbo tetap menjadi idola. Iya, tetap menjadi. Warnanya oke. Golden sih, golden tuh. Lihat tuh. Ini mah dari zaman kapan kau juga gue pedem sini. Tuh belakang daunnya lihat mewah banget teh. Ya enggak berserat gitu ya. Tuh. Iya. 800 ribu. Gue ori. Saya yang ori satu juga orang punya. Ya Allah sedih amat. Iya. Stoknya ada 5 pot. Karena kan harganya ini termasuk yang murah ya teman-teman. Jadi harus buru-buruan ya. Anaknya soalnya keroyokan. Anaknya banyak. Jarang dapat yang begitu. Nah ini ada Moonlight yang rumpun. Moonlight lagi aja nih. Rumpun 3. Tapi dulu di sini ada mulut cumbu gede-gede banget. Pecah telurnya gara-gara kameramen jadi host. Iya, keren banget favorit. Suka. Ini ada Moonlight rumpun. Moonlight rumpun 3. Size-nya size yang monster M lah itu mah yang M. Harga gede. Berapa ini? Yang itu di 1.200.000 aja. 1.200.000 aja. Ini kan size-nya yang kayak karena gede banget. Artinya ini lebih hemat kalau beli yang 3. Tuh. Karena tadi itu di 500. Buat controtan, ya. Iya, paling 500-an. Lalu kita punya kesini Goliath nih lagi. Tuh Goliath lagi akarnya tuh aduh udah kalau yang suka motong mah itu akarnya sudah menjulang-julang yang itu 1,2 aja teh 1,2 aja siapa cepat aja ya ini cakep ya cakep tuh nih okay. Lalu nih Goliath 2 sini itu buat What? Teman-teman barang kagak ada yang mau ini banyak banget pokoknya tapi kagak tahu apaan. Pokoknya koleksian aja kalau rak tengah sini. Tidak ID-nya itu. Umu ini mah. Koleksian aja. Kalau yang mau ini datang dah. Iya. Bang, gue bayarin gitu. Di setengah pendek lagi. Gue lihat dua. Gue lihat yang kedua. Tiga dong gitu kan. Ketiga, oh yang ketiga bener. Berapa yang ini? Yang itu 1,3 teh. 1,3 juta. Ini bedanya cepet-cepet. Tuh. Tuh, lebih gede daunnya lebih tebel. Dan ini enak kalau dicacah pun daun pancingnya bisa dapat. Masih masih bisa daun dapat daun pancing. Udah pada nongol. Garansi bonggol lah kalau di mari. Asik. Garansi. Ada pinggang ya. Ada pinggang ya. Jadi
sehat-sehat pada mana. Nih ada Susan yang sudah bermutasi menjadi mahasusan. Susan sudah bermutasi. Udah murtad dia. Murtad begini magirang. Iya, makanya. Ini ada cakep banget ya, Susan. Atau mahasusan. Ini perfecto karena udah perfect. Jadi banget daunnya. Wah, itu mah udah stabil. Warnanya bagus. Wah. Ini sih, oke. Berapa ini? Itu 1,5 aja teh. 1,5 aja dapat mahasusan yang perfecto. Daun yang gede ya, bukan yang kecil-kecil ya, tuh. Ini juga jumbo. Gede, udah stabil. Oke. Okay. Aduh, ngangong. Ini dicangkok. Cangkok pengennya teh. Jadi pas dipotong. Waktunya enggak ada ini. Ada lagi. Waktunya. Lanjut ke Wiput. Widuri putih, indukan. Mana kagak? Ini apa namanya? Ya. Ada widuri putih. Widuri putih. Di jumbo. Indukan itu jumbo. Bukan yang pitik-pitik. Bukan. Performnya ini juga joss. Ya. Original berapa semua. Ini? Yang itu 6,5 aja teh. 650 ribu. Aja. Oke sih, ini karena buat iya, induk. Gede. Karena udah jarang banget dapetin. Jarang. Aglo itu yang ses jumboan gede. Begini. Buat pajangan bagus semua lah itu. 650 ribu aja. Ya, widuri putih. Widuri putih. Widuri putih. Akai, lalu. Lanjutnya yang udah jarang juga nih teh. Sinta. Nah kan nongol kan anaknya tuh kan ketahuan dah ketahuan pas liputan terus saya mah ketahuannya kontrol ya iya ada Sinta bawa Sinta, caling satu indukan yang terlihat kita nggak pernah tahu di bawahnya ada lagi apa pasti banyak itu anaknya itu sektoral ya ke atasnya sektoral berapa itu di 1,6 aja teh 1,6 aja dapet Sinta indukan segeri. Susah sekarang nyari Sinta yang gede-gede teh saya lagi nyari lagi nih tapi ini seger ya banyak permintaan soalnya Sinta gede-gede. Susah dan jojo. Jarang yang gede-gede gini makan. Bener, udah susah. Susah. Nah ini yang saya bilang kakaknya nih. Oh, ini yang udah full mutasi, ya induk. Itu warnanya yang. Warnanya bagus. Warnanya udah ngeping. Size-nya gede. Mutasi. Berapa harganya? Itu di 1.100.000 aja. 1.100.000 aja. Ini gede parah. Gede ya? Parah. Gede full. Nah itu pertanian terakhir yang bagus tuh kalau mau tani tuh. Soalnya udah putih juga banget. Cakep banget coraknya tuh. Hmm. Masya Allah, cakep banget deh kalau gede. Sini dulu teh. Apa tuh? Ini molek yang L. Oh my god. Le yang L. Oh my god. Tih, yang L. Mau yang mana juga tuh. Tapi deh. Untuk medianya nggak terlalu berat ya? Medianya enteng di saya mah. Kalau mau beli media saya boleh, PO. Medianya enteng biar kata full gitu. Iya. Ini jumbo. Jumbo banget. Berapa? Setengah pendek banget, 8,5 aja. 850 ribuan aja. Ini gede parah. Gede sih. Parah. Gede pol. Juara deh orang-orang susah dapetin yang segede-gede. Warnanya juga bagus ada. Tuh. Stoknya bukan 1-2 teh. Berapa ya? 7-8 deh. Banyak stoknya. Mumpung nih. Ada ya. Iya nih. Biasanya susah nyari yang segede-gede gini, gede-gede babon. Kalau mau ngerut boleh, harga bisik-bisik. Tuh, bisik-bisik tetangga. Iya. Jadi bukan hanya gede, daun dari bawah masih ada. Terus agak mangkok. Agak mangkok pasti kalau mau like. 8,5 ya? 8,5 aja. Tuh. Gede banget tuh. Moonlight jumbo. Jumbo. Tuh. Lalu ada ini BML-nya nih. Nah, itu gerhana. BML-nya ada tuh. Yang ini BML gerhana. Gerhana. Itu gerhana di 3,5 aja. 350 ribuan aja. Murah nih. Murah lah dong. Gede. Oh. Lalu itu yang black monarch tapi ini kayaknya lagi sakit ya jangan dulu lah. Ya udah enggak usah. Ini anaknya ada 3 nanti aja. Oke. Okay. Lalu ke ini belum nih. Ini ke samping aja kali ya? Samping aja. Oke, lanjut kanan. Lagi. Yang gede-gede. Aduh, kandangnya 3 hektar ini. Jauh muter dah. 1 2 3. 3 anak 3 induk 1 tuh. Jadi bulan dari ya. Super istimewa gede banget tuh. Iya sih emang raksasa. Seumur-umur baru lihat gede. Karena juga kesukaan juga ini sebenarnya ini. Berapa bulan bang? Dari. Yang ini 1,5 teh. 1,5 dapat bulan dari segede jumbo, gini. Bawa anak 3. Kata kameramen jangan digoyang-goyang. Oh, iya, berat kan? Fokusin ya. Tuh. Tadi kita udah milih betul. Dirin tuh. Lo gede banget ini ongkir juga 5 kiloan ini. Bener 5 kilo. Aduh. Saya kalau ngirim pohon gede gini nombok mulu tuh. Nombok ongkir. Kalau itu kita kasih ya nama customer. Udah lah saya kasih aja. Ini juga gede nih, WO. Widuri Orange. Widuri Orange. Jumbo. Bawa anak 2. Anaknya 2. Tuh. Okay. Wah, ini WO bisa gede ya teman-teman ya. Iya betul. Karena banyak banget ngeluh ke saya teh. Boleh nggak sih misalkan teman-teman beli yang ini, nanti
cara perawatannya. Boleh, boleh. Gitu tapi ya. Kita ada tuh WO yang remaja ada. Oke, okay, jadi siapa tahu beli yang itu pun nanti bisa gede, bisa gede. Ini saya ngerawat dari kecil kan, dari stok yang lama dulu tuh sampai sebesar ini. Mantap. Iya, ini 7,5 aja. 750.000. Anaknya 2, gede banget. Tapi enggak usah khawatir. Dia anaknya tuh suka boleh, ini tuh. Suka beranaknya banyak. Anaknya banyak. Kayak ini tunas-tunas baru lagi tuh, kecil ini kan, tunas baru. Aduh, mantap ya. Ini enteng biar kata gede gini ya, medenya enteng. Mede kita. Lalu ini esme sudah payu. Aduh. Nih, apa deh ini yang lebih gede lagi deh? 1. Banyak dua, banget ini. 3 4 5 5. 5. Bulan dari jumbo beranak 5. Beranak 5. Ada yang ngetek ya? Ada yang ngetek 2. 7. Tetapi 7. Sama yang ketek 2 di atas 7 ya. Masya Allah, Landari. Saya gak sayang jual ini. Buat itu pas udah beja ya. Merah-merah lagi sama bannernya. Ini sama 1,5. Oh, 1,5 aja teman-teman ada pilihan ya. Mau yang ini apa yang tadi? Apa yang tadi kita ngambil dulu, kita kasih potongan 500.000 teh. Oh. 2,5 jadinya. Iya, coba tuh di mana lagi tuh. Selain di McD. Iya. Tuh. Gede banget ini mah bener. Udah. Percaya deh, udah. Lalu lalu yang tadi aku bilang ini dulu Little Lemon ya. induk ada bawa anak ya, anak 2, anak 3 calinya lah ya. Tuh, ini yang aku pegang 2. Harga berapa Little Lemon ya? Di 325 aja teh, 325.000 Little Lemon bawa caling, bawa pokoknya indukan, dijamin bawa tunas deh, dijamin katanya. Tuh anaknya 2, anak 3. Warnanya juga bagus ya? Iya, warnanya bagus, yang mutasi. Golden. Warna golden mutasi. Lalu ada bidadari nih, gede bidadari banget nih. Bidadari cakep, ngumpet. Bidadari mutasi. Nih, mutasi tuh. Warnanya ya, harga cakep, berapa? Cakep banget, di 140 aja teh. 140.000, gede banget ya. Gede, warna cakep, daun lebar. Daunnya lebar. Cucok meong. Tuh, gede. Ini stoknya hanya 2. Stoknya 2, 3, 3. Oh, 3 stoknya aja. Stoknya 3. Jadi buruan ya. Buruan. Lalu gendis indukan nih. Bawa anak. Gendis induk-induk yang bawa anak habis, kita yang tunggal aja teh. Ini yang tunggal. Yang tunggal. Tapi size-nya induk. Size gede. Berapa? 125 aja. 125.000. Babon begini cuma cepet 25. Gede banget. Ambil dulu 2,5 teh. Ya emang. Iya emang. Emang. Itu udah kita promo, udah potong, jangan dipotong lagi. Ngibulin. Kalau kemarin gede banget. Masih ketemu dengan size yang kecil. Yang kecil-kecil, abis yang itu mah udah. Sekarang yang gede-gede, okay. Murce lagi. Lalu kemana nih? Sini dulu ya. Yeah. Pos indukan, tuh gagahnya. Udah pos di sini. Gak bisa juara. Ngalahin juara. Juara. Ingat dong ya, hati ketiduran di jalanan. Duara, pos banyak. Jadi pos nih ya. Biar ada satu pohon harus tetap ada kalau pos mah. Benar. Ini lokal? Lokal tuh, daun belakang daun tuh merah, waduh, full merah. Parah banget warnanya. Merah banget. Ini mah rada mutasi yang aku pegang. Iya. Harga berapa? 2,5 yang ini. 200. Kita nanti ada beberapa harga. 250.000-an aja. 250 aja. Ini size-nya gede, warnanya gede banget. Medok banget. Tuh, indukan. Ini sih napsuin sih kayak begini. Iya, gede banget. Tuh. Ini ya. Tuh merahnya sampai Allah. Ya ukuran-ukuran begini sih endulita. Harus ada di teras rumah, harus ada pos kalau pecinta aglonema. Wajib. Wajib. Wajib punya, apalagi wajib yang punya. Karakternya seperti ini. Yang merah kayak gini, benar. Stoknya ada 3. Stoknya ada 3 yang 2,5. Lalu yang ini. Terus nih dulu nih, jangan sampai kelewat, nangis ntar. Reanita. Ngelip lagi. Reanita. Berapa Reanita? Reanita di 225 aja. 225.000-an aja. Size-nya gede ya? Size-nya gede. Warnanya oke, surya. Lalu, mana nih teh? Ini kesini dulu pos. Nah, ini yang abisin di pos dulu. Abisin pos dulu. Ini yang paling ekonomis. Paling, enggak, nanti ada yang itu yang ekonomis lagi. Ini berarti mediuman ya? Medium 175 aja. 175.000. Ini gede loh. Gede. Gede loh, belakangnya juga parah. Nah ini kalau mau yang cepet-cepetan nih, 2 orang cepet ya, ini saya kasih aja ya. Ini ada anaknya tuh. Ini anak. Terus ini tunas lagi nih. Ini tunas tapi nih. Ini ada di pack daun. Ada di pack daun ya, tapi buat anak. Gitu ya. Jadi ada plus minus. Ada plus minus. Nanti kalau mau dipilihin di WA aja. Oke. Okay. Kesini dulu apa sih dulu? Ini hugus. Iya ini dulu. Hugus gede ekonomis. Yakin. Hugus gede ekonomis lah. Berapa ekonomis? 2,5. Gede tapi cuma 250. Stangnya pendek. Kalau tadi kan 400.000 emang udah gede banget. Ya, ini kita ada yang ekonomis. Gede banget ini. Untuk harga di 2,5 ini gede, teman-teman. Sangat pendek ya. Banget lagi. Tuh. Batangnya merah ya. Batangnya merah.
Oke. 250 ribu aja. Siapa cepat. Lagi-lagi kalau untuk stok tanya berkala ya. Enggak ada lagi. Saya mau beli. Maafin kalau saya ambil 5 atau 10 harga berapa nanti boleh. Boleh. Ya. Nego, boleh nego. Yuk. Apalagi mau diru teh. Jadi. Ini berapa nih rumpunnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 teh. Ya. 6 gede semua. Iya. Aduh, gede semua. Ini karena udah enggak pernah nih aku nemu yang rumpun. Iya, udah jarang gitu. Biasanya rumpun kecil-kecil ya. Red of Sumatra size gede rumpunnya. Induk rumpun 6, gede semua. Berapa? 8,5 aja teh. Ambil. Ambil. Gede banget. Ambil. Udah pakai pot 25. Lihat warnanya masyaallah bahenol. Menor. 8,5. Iya, ambil iya, sih. Gede ambil. Banget. Rumpun berapa itu? Gede-gede. Gede-gede. Belum tunasnya banyak. Ini mah ada yang bisa dijual 2,5. Bisa 25, ya, gede-gede banget. Minimal banget juga di 150 ribu. Oh, masih kena. Tapi yang pos gini bagusnya buat jontrotan aja, Teh. Iya. Buat di atas pot gitu, bagus. Ya, kalau kagak di atas pot, taruh di mana dong? Buat jontrotan gitu deh. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sama induk 4. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, iya. Anak 3, induk 1. Induk 1. Tapi anaknya remajaan. Anaknya gede-gede semua. Berapa dia? Masih 5,5 aja teh. 550 ribu aja, gede iya banget. Iya sih mah. Ayo stok yang begini nggak banyak-banyak. Nggak banyak, ada 3 pot aja. Harus buru-buruan, ini barang gurih. Barang gurih, barang cuma 1. Bonus itu mah. Rumpun 4. Iya, rumpun 4. Bagaimana ini? Pasti yang suka sama pos banyak ya rata-rata ya. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kali-kali yang ini 5. Itu 5. Ya rumpun 5. Gede-gede semua gede, tapi. Gede semua. Berapa? 7,5 aja teh. 750 ribu aja. Rumpun gede-gede tuh banget. Gede-gede tuh parah, menor. Udah tinggal parah pajang, media baru. Wow. Tuh. Aduh. Lanjut. Nah, ini 3,5 nih. Boleh. Ini anak 2. Sani juga anak 2. Okay. Tuh, sama anak 2. Jadi Pet of Sumatra. Anak 2. Harganya di 350 ribu aja. Stoknya cuma ada. Stoknya cuma 2. Tuh, ayo dah. Salah satu tuh. Oke. Kita lanjut ke ayah, samping. Ada yang ekonomis. Ada yang ekonomis. Ini sama semua. Sama semua, sama semua deh. Oke. 125 udah jadi. Harga jadi yuk. Buat yang teman-teman yang ekonomis 125 ya. 125 ribuan aja. Tuh. Harga sama, jadi sama. Mau di root juga boleh. Yuk, jarang dapat dan dia tuh selalu dapat yang lokal-lokal. Lokal ini mah jaminan. Lokal itu tuh merahnya sampai kerang. Kerang banget merahnya. Cakep ya. Lalu ini. Lalu nih, WO. Hitung diri anaknya 3 ya? Iya, anaknya 3. Ada 3 ini. Ini 4 nih kayaknya nih. 1 2 3 4. Kalau anak random ya. Anaknya random. Ya, jadi yang penting beranaknya. Widuri rumpun lah sebutnya. Cuma rumpun. Dia minimal tuh pasti bawa anak. Pasti bawa anak, 3 4 anak ya. Widuri bawa anak. Widuri bawa anak. Harga berapa? 3,5 aja teh. 350 ribuan aja. Yeah. Anaknya 3. Tuh. Gede-gede banget. Kemeruyuk. Nah ini nanti boleh tanyain Bang Alvin. Boleh. Caranya kalau bisa sebesar itu. Apakah penyiramannya? Tapi rata kalau ada yang WO dari saya jarang maksudnya. Oh gitu. Kebanyakan tuh yang apa beli di mana gitu pada curhat. Tapi selama ini kemarin saya hampir habis 70 pot tuh alhamdulillah tuh nggak ada yang aman semua. Aman karena semua kan udah rawatan. Ya? Okay. Kita rawat tuh. Alhamdulillah. Ini jangan tanah abang. Iya. Di situ Iren. Iren gede banget daunnya iya, ya. Daun lebar. Nggak keriting lagi. 200 ribu aja. 200 ribuan aja. Tinggal ini satu. Besar ya. Gede ya. Irennya. Warnanya lekor. Bagus, tingginya seperti ini tuh. Di 250 ribu aja. 200 ribu. Oh 200 ribu. Harga jadi aja. Sikat. Gocaknya buat saya beli sate taichan. Lalu ada lotus rumpun 2. Ini bawa anak. Ada yang rumpun 2, rumpun 3, harganya kita bedain aja. Okay. Ini rumpun 3 deh kayaknya. Ya. Ini yang rumpun 2. Rumpun 2 ada lotus delight. Nih ada 2 pot nih. Nih rumpun 2 ada 2 pot. Di 7,5 aja. 750 ribu. Biasanya rumpunnya 2 ya. Dapatnya 1 indukan. Ini 2, tapi ukurannya gede, daunnya lebar. Tapi harganya cuma di 750 ribuan aja. Lotus delight. Mana ada? Iya nggak ada. Lotus 300 ribuan segede gini. Gede gini ya kan, gede-gede. Oke lanjut. Rumpun 3 di 8,5 aja teh. Nambahnya sedikit. Nambahnya cepet aja. Anakan ya. Anakan ya, ini rumpunnya 3. Lotus induk gede anak 2. Anaknya 2. Harganya di 850 ribuan aja. Stoknya ada 3. Nah, gede-gede ya. Gede-gede banget. Daunnya juga lebar.
Ya, okay. Yang daunnya tadi enggak kriwak-kriwak. Lanjut di Superet Nancy. Tuh merahnya gede banget. Pakai gincu. Iya gede. Itu daunnya banyak ya, enggak sedikit ya. Daunnya bukan 6 daun 7. Ini harga berapa lagi lagi? 325. Berapa? 325. 325.000-an aja, size gede. Size gede banget. Bun warna juga bahan. Warnanya oke. Okay. Boleh. Menor jangan terlalu di zoom, Kak. Silo. Oh, silo. Merah banget salah. Terdemen lagi. Bunda, pakai kacamata hitam ya. Soalnya sini pun mengkilat semua ya, Taya. Glowing, glowing. Nih, Kresna, apa nih kita nyebutan nih? Allahu Akbar. Daunnya sampai gede Kresna banget. Kresna segede nampan. Iya, benar gede banget. Masya Allah, lebar parah daunnya. Lebar. Kresna apa, Beb? Warnanya juga bukan yang hijau ya, maksudnya udah golden. Masuk ke konon gitu, golden. Tapi daunnya tuh kayak kompakta, bulat. Iya, Kresna kobra. Oh, kobra, karena ada cacingnya. Iya, gede banget itu. Astaga, mati. Itu di 6,5 aja. 650 ribu aja, ini jumbo parah sih. Jumbo, tuh. Akar udah sampai naik-naik gitu. Lihat ya, daunnya tuh nutupin muka aku. Bener, gede banget. Padahal muka gue udah lebar ya, Bang? Lebar gini. Lebar gitu. Iya. Terus White Legacy rumpun 4, 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Sama yang saling rumpun 5 ya. Istimewa harga tuh. Harga berapa? 250.000 aja. 250.000-an aja White Legacy. Rumpun gede-gede, banyak. Rumpunnya cakep. Rumpunnya banyak. Calon tapi warnanya itu. Cakep tuh. Warnanya bagus itu. Ya, warnanya seger. Nyegerin. Oke. Oke, kita punya Ruby Fanta. Ruby Fanta. Rumpunnya piro itu, 2. 2. Rumpunnya 2, cakep warnanya ngeping. Harganya piro? Harganya di 550 aja. 550.000-an aja Ruby Fanta. Rumpunnya 2. Warna udah bahaya. Iya, udah dikasih ekonomis itu. Tuh. Lalu. Lalu terakhir kita punya gadis. Gadis yang anak udah dua, enggak, iya. Anak 1. Anak 1. Iya, gadis beranak. Cakep banget itu gadisnya. Iya, gede. Bukan sembarang gadis itu mah warnanya tuh sampai enggak ada hijau. Mutasi. Tuh, mutasi ini gadis mutasi ya. Gadis mutasi bawa anak 1. Bawa anak 1. 5,5 aja teh. 550.000 aja. Ini yang mutasi ya? Mutasi bagus tuh. Banget itu. Anaknya juga langsung bongsor. Mewah. Iya, anaknya bongsor. Lalu. Lalu udah. Yang ini, udah sold out yang itu. Oh, sold out. Jadi minta kirim, kapan tuh belum dikabarin. Jadi kalau mau pada nitip juga bisa deh. Yang itu tadi sold out, yang belakang sold out tetap kita rawatin juga. Okay. Seperti Malika. Seperti Malika kecap dong ya. Iya. Oke, okay. Bang Alvin, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, pokoknya tetap semangat beranggung 5. Dan jangan lupa nanti hadiri hajatan di Tangerang ya. Mm-hmm. Kontes nasional Asa Nusantara di tanggal 6-7-8 September. Tempatnya di teras kota BSD. Oh, ya merapat-merapat. Merapat. Yang dari Lampung boleh merapat. Wah, kita kumpul bareng-bareng di dari sana. Dari Irian Jaya boleh merapat. Boleh. Kita siapin Nusantara. Nanti penginapan aman, nanti ada semuanya. Mantap. Kita siapin. Saya disiapin nggak? Wow, pasti ya, itu, Wah. Iya, dekat banget. Oke, jadi teman-teman sekali lagi diingetin lagi kalau teman-teman mau main kesini, alangkah baiknya sore. Sore. Ya, itu adem juga enak, Teh. Adem. Satenya udah dibakar kalau sore. Iya, kenyang, dapet pohon. Pulang hati bahagia. Iya, kenyang tinggal tidur. Oke, deh, teman-teman. Terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Semoga selalu menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema-aglonema cantik dengan harga terbaik. Yang pastinya kalau di sini tuh selalu top perform, kualitas super oke, harga masuk. Pokoknya nggak nyesel lah. Dimana emang di sini? Di Alvin Ras Nur Seri tentunya. Oke, kalau gitu Lina pamit. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Sudah. Bye-bye. Alhamdulillah.